Ya sahabat semua, kembali lagi dengan saya di channel Abdi Langeng yang selalu membahas seputar relief dinding dari batu alam. Ya, untuk hari ini kita akan mengajak sahabat semua untuk untuk membahas seputaran harga ya sahabat. Berapa sih harga relief untuk ukuran 1 meter kali 1 meter, berapa harganya? Dan hari ini kita akan membahasnya ya sahabat, agar sahabat bisa mengetahui berapa harganya, dan itu harga tergantung motif ya sahabat. Ya, untuk khususan untuk para customer yang ingin mencari relief dinding agar bisa tahu untuk harga. Dan kita mulai ya sahabat, untuk angka pertama untuk harga relief dinding yang bermotif pewayangan ya sahabat. Untuk pewayangan yang bercerita tentang pewayangan apapun itu untuk harganya 1 meter perseginya itu 2.500 ya sahabat. 2.500 untuk 1 meter persegi. Untuk seputaran daerah Bali itu sudah termasuk ongkos pasang ya sahabat, sudah termasuk ongkir. Dan para customer yang ingin mencari relief dinding bermotif wayang itu harga 2.500 untuk 1 meter persegi dan sudah terpasang di dinding, dan tinggal menikmati ya sahabat. Ya, semoga. Dan kita lanjutkan ya sahabat untuk motif dan harga. Kalau untuk motif fauna ya sahabat, untuk motif alam dari daun-daun misalnya kayak lotus, ada burung, itu harga untuk 1 meter persegi 1.500 ya sahabat. Untuk khususan daerah Bali ya sahabat, itu sudah termasuk ongkir dan ongkos pasang dan sudah terpasang di dinding itu. Dan untuk motif minimalis ya, untuk yang bermotif minimalis misalnya kayak util-util itu, util-util ya sahabat yang bulat-bulat, itu untuk harganya 1.300 ya sahabat. 1.300 sudah termasuk pasang juga itu ya sahabat, untuk 1 meter persegi. Kalau untuk bermotif koi itu harganya kalau untuk motif koi harganya 1.700 ya sahabat. Motif koi yang ikan harganya 1.700. Ya, bagi sahabat semua dan para customer yang ingin mencari relief dinding bisa datang ke tempat kami. Alamat tempatnya di Banjar Seseh, Singapadu ya sahabat, Kecamatan Sukawati. Nah, dan kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai aja ya sahabat, untuk pembahasan harga. Bagi sahabat yang ingin mencari relief dinding supaya tidak merasa ragu untuk mengorder ya sahabat, dan bisa datang ke tempat kami agar sahabat bisa lebih yakin untuk pemesanan ya, ya sahabat. Dan juga bisa ditonton video-video yang sudah saya upload di YouTube ya sahabat, bisa tonton agar sahabat bisa tahu cara-caranya seperti apa sih pembuatan relief dinding
dan langkah-langkahnya itu seperti apa ya sahabat, agar sahabat semua para customer tidak merasa ragu untuk mengorder ya sahabat. Dan khususan ya sahabat untuk di luar Bali ya, misalnya di daerah Jawa ya sahabat, untuk pemesanan itu dikenakan biaya ongkos packing, ongkos pengiriman itu 1 meter kali 2 meter itu dikenakan 1.500.000 ya sahabat. Bagi sahabat yang di luar Bali yang ingin mencari relief dinding, itu dikenakan biaya transfer transport biaya packing. Biaya packing itu dikenakan 1.500.000 barang sudah sampai di tempat. Itu pengiriman lewat kargo ya sahabat. Nah, semoga dengan video ini para customer bisa lebih yakin. Ya, seperti itu ya sahabat. Dan sampai di sini ya dulu untuk videonya ya sahabat. Salam untuk sahabat semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para customer yang sudah memesan ukiran di tempat saya. Saya ucapkan terima kasih dan mau percaya dengan Abdi Langgeng. Ya, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih ya sahabat. Semoga dengan video ini sahabat semua bisa memahaminya dan bisa tahu harga-harga tepatnya berapa harga relief dindingnya ya sahabat. Ya, salam untuk keluarga. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam rezekinya dan selalu dilindungi dari segala urusan ya sahabat. Ya, sampai jumpa lagi untuk video kita yang selanjutnya. Salam sejahtera dari Bali. Terima kasih ya sahabat yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.